Yo, what's up teman-teman? Kali ini gue cobain game baru lagi. Nama gamenya adalah Ninja Global atau Ninja Awaken ataupun Konoha Awaken. Ada 3 nama, entah yang bener yang mana ya. Jadi ini adalah game Naruto yang sempat gue review sebelumnya, tapi versi Vietnam. Dan sekarang udah rilis versi bahasa Inggris. Langsung aja kita cobain gamenya. Jebret. Nah, ini lumayan banyak yang nungguin sih game Naruto Ninja Awaken versi bahasa Inggris. Ayo rasakan darah masa muda Asakujaku. Anjay, udah support bahasa Indonesia juga. Ternyata kocak juga tuh translatean dari bahasanya ya. Wah, serangannya critical dong. Pemberontak Akatsuki, jangan pernah berpikir untuk melewatiku, wanita tua ini, dan rasakan kekuatan teknik rahasia aku. Jebret. Anjas, kelas. Setelah bertahun-tahun, teknik saya memanipulasi boneka jauh melebihi teknik Anda. Remarkable effect. Biarkan aku merasakan kekuatanmu. Tsukuyomi. Tanpa diduga, Anda memiliki kekuatan, tapi hanya itu? Kenapa dia suaranya jadi ora-ora-ora? Kayaknya salah anime dah. Perasaan bukan ora-ora, cok. Raiton masih masuk lah ya. Jangan bilang dia pakai ora-ora-ora-ora. Hei Kakuzu, tinggalkan sedikit untukku. Izinkan aku mempersembahkan kurban. Anjir. Kurban enggak tuh? Emangnya Idul Adha, cok? Gil kocak banget dah. Kita coba baca lagi ya. Aku tidak akan membiarkanmu terus membuat masalah. Illusion San Julian. Enggak, masih normal, masih normal. Harusnya korban, bukan kurban, cok. Di luar dugaan, kekuatanmu lumayan. Anjir. Namun, kemenangan pada akhirnya akan menjadi milik kita. Naruto tidak dapat diambil begitu saja. Oh, ini mau ambil Naruto. Apa? Apakah ada musuh lain yang menyerap di Konoha? Mengapa tidak memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di tangan kita? Anjay. Halo ninja pengembara baru, selamat datang di desa Konoha. Ngomong-ngomong, aduh, kok jadi ngakak nih ya? Kita kasih nama dulu dah. Kedengarannya seperti nama yang bagus. Saya melihat masa depan Anda sebagai ninja legendaris. Seperti yang kalian lihat di sini, kita dapat VIP 5 gratis. Sama dengan yang versi Vietnam. Oke, sekarang kita bakalan coba redeem dulu gift code. Gift code yang pertama, Open 2023. S-Class Ninja. Oh, dapat fragmennya doang. Gift code yang kedua, Naruto 9999. Dapat Naruto kah? Kakashi Sensei. Mulai dan juga tiket gacha. Kemudian gift code yang terakhir, grup 9999. Langsung kita redeem. Anjir, gift code-nya lebih jelek sih daripada yang versi Vietnam. Coba kita ambil dulu hadiah-hadiah di sini. First lop up, kita dapat Itachi. 7 hari login.
Gak terlalu bagus hadiahnya. Ultimate Rebirth. Treasure Hunting. Golden Key. Privilege Package. Oh, ini hadiah VIP. Langsung kita beli aja. Hadiahnya sama ya. Dapat Itachi juga. Oke, udah habis. Welfare. Ah, ramen. Lumayan, dapat tiket gacha lagi. Kemudian Carnival 1.5. Kok udah D3? Open server Carnival, kita coba dulu. Dapat stamina juga. Dungeon of the Road. Limit diskon. Beli aja lah ya. Kemudian special paket. Wah, kayaknya banyak nih hadiahnya. Terima gratis, lumayan. Tiket gacha. Server opening package. Dapat fragment universal. Weekly gift pack. Ramah F2P sih gamenya. Newbie benefit. Oh, di hari kedua besok dapetin Conan. Tiket gacha, kemudian Kakashi Sensei. Udah, cuma dapetin ninja-ninja S doang ya. Kayaknya sih masih belum ada ninja SS. Kemungkinan sih nanti bakalan ada banner limited. Mengingat game ini tuh sama dengan Pocket Incoming. Kita bisa lihat di... Ah, ilustrasinya masih belum kebuka ya. Nanti kita coba lihat. Untuk hadiah di bagian mail. Bausi. Gak dapat hadiah yang lainnya. Oke lah, sekarang kita bakalan coba gacha dulu. Cuma ada 22 tiket doang. Astaga. Pelit banget. Optional card draw. Nah, di sini cuma bisa dapetin char S doang ya. Oke, let's go. Kita coba gacha-gacha dulu. Shikamaru Nara, Sakura-chan, Ino, Naruto, Sasori. Dapat Sasori gacha pertama. Shino, Kabuto, Neji, Karin, Sasori lagi. Waduh, kita pakai ingot atau enggak nih? Tapi kayaknya mending disimpan aja. Soalnya kita kan udah dapetin ninja gratisan di awal. Jadi untuk di early game gak perlulah pakai ingot. Pakai semua tiket gacha aja teman-teman. Di bagian bawah tugas. Ini misi ya. Lumayan nih, dapetin chopper, dapet ingot juga. Anjir, gak bisa diklaim langsung kayak ini. Kita dulu. Fragment, boleh. Kita kumpulin aja semuanya. Wah, bagus tuh kayaknya tadi.
Kita lihat dulu. Itachi. Kalau kita mau pakai ninja itu, lihat ini dulu ya. Apa ini namanya ya? Intinya di sini kan ada stat tuh. Cari yang tertinggi. Nah, harusnya ini yang paling tinggi kan? Baru kita naikin star. Alah. Nanggung banget ya. Coba. Oh, bagusan yang ini cuy. Naikin juga Sasori. Tadi dapet Kakashi Sensei. Oke, kita upgrade dulu. Kakashi Sensei upgrade juga Sasori. Nah, terakhir kita coba battle Sky lagi di bagian story-nya. Lumayan nih dapetin tiket gacha. Let's go. Amaterasu. Tsukuyomi. Coba battle lagi. Semoga aja bener nanti ya, bakal ada banner limited. Atau buat kalian yang udah main versi Vietnam agak lama gitu ya mainnya, karena kan gua nggak terlalu lama main teman-teman, cuma nge-review doang, gacha-gacha bentar udahan. Apakah nantinya bakalan ada banner gacha limited khususnya ninja-ninja SS? Oh iya, kita naikin level ke 10 dulu ya, biar nanti kita bisa lihat di bagian galeri ninja. Tsukuyomi. Biar cepet. Ini udah level 8. Biar cepet naik level ya. Alah, terkunci coy. Oke, udah naik level 9. Oke, nice. Alah, kebebelasan ke level 11 cuy. Apa ini? Item ya. Selamat, Anda telah membuka kunci fungsi buku bergambar. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Wah, lumayan banyak nih nambahin stat ya. Kita coba lihat dulu ninja-ninja SS yang udah ada. Naruto Sage Mode, kemudian Namikaze Minato, Kakashi Kamui, Gai Hachimon, Tsunade Byakugo, Jiraiya Sage Mode, Sarutobi Hiruzen, Tobirama,
Itachi Uidi, Itachi Susano, Sasuke Susano. Nilai pertumbuhannya semuanya sama ya, kecuali Naruto 670 doang. Yang lainnya 680. Coba kita lihat skill dari Gai Hachimon. Biasanya dia sangar sih ya, biasanya. Mengayunkan tinjunya untuk menyerang target musuh menimbulkan kusakan tinju, kusakan taijutsu. Sama dengan 100% taijutsu plus 96. Mempunyai peluang 80% untuk menerima satu lapisan passion. Efek buff tidak dapat dihilangkan, meningkatkan kekuatan fisik sebesar 5% dan kecepatan sebesar 5% hingga 6 stack ya. Widih, lumayan lumayan. Kita coba lihat yang lain. Gai Hachimon berputar menendang musuh, menimbulkan kerusakan taijutsu 160% taijutsu plus 192. Memperoleh 1 sampai 2 lapis dan sekaligus meningkatkan resist ultimate sebesar 60% yang bertahan hingga serangan skill ultimate berikutnya. 30% critical resist juga. Dia ini tipe taijutsu. Gai Hachimon mengayunkan pukulan harimau untuk menyerang target musuh memberikan kerusakan wow. 500% taijutsu plus 300. Jika ada 3 lapisan passion dan lebih banyak lagi akan masuk burning passion. Hingga akhir pertempuran burning passion. Oh, ini burning passion efek khusus. 6 dimensi awal meningkatkan 20% dan menghilangkan 1 buff dari target sebelumnya setiap serangan. Gokil juga nih ya. Dengan HP kurang dari 50%, memiliki rasio 60% jika musuh adalah water attribute. 100% kemungkinan apa ini? Gunakan serangan normal untuk menyerang balik musuh sebanyak 1 kali counter attack. Dalam keadaan burning passion, dia akan berubah menggunakan skill ulti yang tidak dapat dikonsumsi untuk melakukan serangan balik. Maksudnya tidak dapat dikonsumsi, ultimate-nya itu nggak mengkonsumsi rek atau kayak gimana nih? Seluruh pertandingan mengaktifkan hingga 3 kali serangan balik. Oh, setiap kali pertandingan itu bisa counter attack sebanyak 3 kali atau per rondenya nih. Gunakan serangan normal untuk melawan serangan balik. Intinya kemungkinan nanti bakal ada banner limited gitu sih ya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk review game Naruto baru. Buat kalian yang pengen mabar, gue di server 5 teman-teman. Jangan di server 1 ya, server 5 aja. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Makasih ya udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.